Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, teman-teman sekalian, hidupkan kameranya. kiri silakan hidupkan kamera Fik. Bentar Pak. Oke ya, kita mulai saja. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemu di pembelajaran kita sosiologi ya sesuai dengan jadwal yang telah saya bagikan dalam bentuk PDF di grup bahwasannya hari ini adalah pertemuan melalui meet ya jadi uh, minggu depan berarti pertemuan atau besok ya besok dan minggu depan berarti pertemuannya melalui hanya eh, uh, seman learning ya kalau sekarang uh, ini full pertemuannya di meet untuk itu pertama kali saya akan melakukan absensi silakan ketika saya eh, uh, memanggil namanya ya teman-teman sekalian menghidupkan kameranya lalu tidak mematikan kamera sampai dengan pelajaran mid uh, berakhir ya sampai dengan pelajaran mid berakhir yang pertama al mahdur ada nggak ada ya cut igar ada cut igar ada juga Dani Saputra Dina Devita Hadir, Pak. Okay. Ferdinand L Tobing Ada? Ada ya. Julia ada? Julia. Julia baru bergabung ya. Silakan hidupkan kameranya Julia. Oke. M Fikri. Fik. Pak. Sip. M Zikri. Maria, Eilani ada ya, Mirna, ada, Muhammad Syadri, Mulyana ada, Mulyana ini di pelajaran lain sudah pernah masuk teman-teman. Mulyana tinggal kelas Pak, enggak? Iya, paham, Bapak itu di pelajaran lain. Dia, oh, berarti dia enggak masuk ya? Oh, jadi Mulyana nilai dengan kalian dulu ya? Iya, iya, lah, Pak. Dia kan kemarin sering enggak masuk, berarti dia sekarang kelas 10 Masih kelas 10 iya, kelas 10. Hmm. dia sekelas sama Diva. Oh, di sini sekarang. nanti dimasukin di absensi. Nur Laila, saya, Pak. Pasca, hadir Pak. Reza, Reza gimana? Reza pernah masuk nggak di, di mata pelajaran lain? Kalau mata pelajaran lain yang pertemuan Meet siapa? Atau uh, atau ini apa namanya? Atau Zoom? Bu Hartati, Meet. Kalau Zoom siapa? Zoom? Gak ada, nggak pernah. Enggak ada, berarti cuma Bapak sama Bu Artati aja yang melakukan pertemuan mit. Iya. Rina Wati. Ya, Sergio. Siti Amalia. Adeva. Pak. Oke. Yoel. Yohanes, oke okay. yang kan gini ya. Jadi untuk hari ini ya eh, terkait dengan misalkan nih tiba-tiba ada pemberitahuan dari teman-teman Pak saya tidak bisa mengikuti meet dikarenakan saya tidak punya paket, ya kan misalkan seperti itu ya saya tidak menerima alasan itu teman-teman karena harusnya pemberitahuan itu izin itu sudah diberitahu sejak saya mengirimkan jadwal mid ini ya. Nah, ini kan jatuhnya kan mengirimkannya di hari H. Berarti sudah berlangsung pula pembelajaran. Berarti ibaratkan kalau kita sekolah ya apalagi nanti setelah selesai pembelajaran. Nah, itu Orang yang mengabarkan kabar tersebut tidak berniat untuk mengikuti pembelajaran, ya, karena mengabarkannya baru di hari H atau setelah berlangsungnya pembelajaran. Jadi e, untuk itu harusnya diberitahukan, misalkan semalam, ya, atau misalkan e, tadi pagi. Nah, nah, jadi kalau untuk yang nanti saya tetap mengalfakan namun saya tetap menerima tugas, teman-teman namun saya tetap menerima tugas, tapi tentulah uh, apa namanya berbeda nilai teman-teman yang mengikuti mid uh, plus buat tugas dengan teman-teman yang hanya mengikuti uh, yang hanya mengerjakan tugas ya. Oke, okay. ya, teman-teman uh, di mid kali ini saya hidupkan rekamannya, saya hidupkan rekaman ini direkam. Uh, jadi, silakan tetap menghidupkan kameranya. Maka, nanti setelah proses berlangsungnya, rekaman akan masuk di email saya, dan saya akan memeriksa email itu, ya. Nanti, saya akan melihat teman-teman siapa nih yang tetap bertahan selama uh, pembelajaran meet ini. Oke, sekarang kita mulai saja, ya, presentasinya. Oke, hari ini kita tetap eh, apa namanya? Tetap materi kelompok sosial ya, di mana KD-nya adalah eh, KD 3.1 di mana memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Dan yang 4.1-nya adalah menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi, ya. Oke, okay, next. Hari ini yang kita akan pelajari, teman-teman, sesuai dengan yang ada di apa di dalam uh, slide ini, ya, yaitu mengenai jenis-jenis kelompok sosial, ya, jenis-jenis kelompok sosial. Maka indikator pencapaian kompetensinya adalah peserta didik menjelaskan jenis-jenis dapat menjelaskan jenis-jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat menurut para ahli. Nah, menurut para ahli. Kemarin kan kita udah ngebahas beberapa kelompok sosial namun tidak menurut para ahli. Ya, ini ada menurut para ahli, ya. Yang ahli yang hari yang hari ini kita akan bahas adalah Emil Durkheim, ya, dan Ferdinand Tonis. Ya, dan yang Charles Harton Kuli, ya, dan Summer itu akan kita bahas nanti. Ya, itu akan kita bahas nanti, uh, atau besok, ya. Nah, maka persepsinya adalah teman-teman sosiologi, sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, tidak akan lepas dari individu dan aktivitas yang dilakukannya, ya, tentu individu melakukan aktivitas bukan hanya sendiri ketika kita mengatakan ber, um, individu yang bermasyarakat ya. Nah, individu yang individualis pun ya pasti juga akan melakukan kegiatan juga dalam bentuk yang jamak ya, dalam bentuk yang jamak. Nah, pastilah uh, sesuatu dalam bentuk yang jamak itu bisa jadi tidak... Uh, apa bentuknya adalah kelompok ya bentuknya adalah kelompok nah maka e, wajar saja ya masyarakat itu berkelompok di dalam kehidupannya ya karena tujuannya apa tujuannya untuk mempertahankan hidup ya mempertahankan hidup nah kalau kita lihat ya e, sejarah e, dunia pernah membahas ya mata pelajaran sejarah dunia ya di mana dibahas tentang penyebaran manusia ya penyebaran manusia di dunia ini ya itu dengan gelombang ada gelombang satu ada gelombang dua ya nah artinya gelombang satu dan gelombang dua ini di dalamnya pasti terdapat kelompok nah, termasuk eh, apa namanya eh, bagaimana sejarah itu memandang nenek moyang kita siapa ya berasal dari Eh, apa namanya eh, ras apa ya nah ada yang mengatakan bahwasanya kalau orang Sumatera ini rasnya adalah Mongoloid nah maka ini ya apa namanya itu sudah membentuk yang namanya kelompok nah kita bahas nih menurut Emil Durkheim ya nah kelompok yang pertama kata Emil Durkheim adalah kelompok yang didasari atas solidaritas mekanis. Nah, teman-teman. Ayo diingat-ingat lagi eh, mata pelajaran sosiologi pada kelas eh, 1 atau kelas 10 ya, pertama kelas eh, semester 1 ya, di mana di situ kita pernah membahas mengenai teori-teori yang dikatakan oleh tokoh-tokoh ya. Nah, untuk Emil Durkheim ini ya saat itu mengatakan Uh, adalah teorinya adalah fakta sosial ya fakta sosial apa itu fakta sosial adalah aturan-aturan ya yang mengikat yang tidak kelihatan mata tetapi mengikat di dalam masyarakat ya yang tidak bisa kita bantah yang tidak bisa kita uh, protes tetapi sudah ada jadi dalam masyarakat kita lahir aturan itu sudah ada ya kita lahir aturan itu sudah ada dan selalu mengikat kita, selalu mengikat kita, ya, mengikat hidup kita, memaksa kita untuk melakukan itu. Ya, misalkan apa? Nih kalau saya contohkan ulang, misalkan eh, apa namanya? Ketika kita berjumpa di Indonesia khususnya ya, ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih tua dibanding kita, maka kita eh, diharuskan, ya tanpa ada aturan yang tertulis seperti di sekolah kalau di sekolah kan hari senin diharuskan menggunakan pakaian A B C D misalnya gitu ya nah tapi kan di masyarakat tidak pernah ada tertulis seperti itu ketika berjumpa dengan orang tua kita harus nunduk ya kita harus eh, apa bilang permisi sebagai tanda ya itu adalah bentuk kesopanan kita ya nah jadi teman-teman itu merupakan fakta sosial yang tidak bisa kita kiri atau misalkan bagi perempuan ini bagi perempuan kalangan perempuan yang eh, apa namanya terutama yang Islam ini ya terutama yang eh, beragama Islam ya ketika dalam sebuah masyarakat ya disarankan bukan bukan disarankan lagi ya jangan menggunakan pakaian pakaian yang terbuka maka bagaimana ketika kita mencoba untuk menggunakan pakaian terbuka teman-teman berarti ketika kita menggunakan pakaian yang terbuka, ya akan terjadi apa? ya akan terjadi uh, negatif thinking atau apa penilaian secara sepihak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun kita akan dianggap sebagai orang-orang yang salah, ya orang-orang yang tidak benar. Nah, it, maka kita tidak mau nih eh, apa dianggap sebagai orang-orang yang salah atau orang-orang yang tidak benar ketika kita dianggap orang yang salah atau orang yang tidak benar maka kita otomatis akan dijauhi oleh masyarakat ya untuk itu kita mencoba untuk menyesuaikan apa yang diinginkan masyarakat makanya kita eh, berpakaian tidak pernah terbuka ya tidak eh, apa tetap menggunakan jilbab dan lain-lainnya misalkan kalau orang Islam atau yang lebih tepatnya kalau secara bermasyarakat menggunakan pakaian yang sopan dan santun, ya. Nah itu kan terasa di kita tuh, ya. Jadi, apalagi kalau kita dilihatin nih, mungkin yang cewek-cewek ini terasa ya. Lalu, ya di dalam kelompok sosial itu, ya sesuai dengan menurut tokoh itu yaitu Emil Durkheim. Emil Durkheim mengatakan bahwasannya masyarakat itu di, di dalam masyarakat itu terbentuk dua solidaritas, ya. Solidaritas apa yang pertama adalah mekanis. Nah, ingat teman-teman, solidaritas mekanis ini terjadi di masyarakat desa, di masyarakat desa ya, di masyarakat perkampungan ya, perkampungan. Nah, apa itu solidaritas mekanis, Pak? Ya, ingat ciri-ciri solidaritas mekanis ya. Solidaritas mekanis, ciri-cirinya adalah pertama, masyarakatnya sederhana, masyarakatnya sederhana. Aktivitasnya tidak kompleks, ya. Aktivitasnya tidak kompleks, ya. Belum terjadi yang namanya, ya, uh, segmentasi atau uh, dalam pekerjaan, ya. Segmentasi dalam pekerjaan itu ada, ada artinya, uh, apa pemisahan-pemisahan uh, di dalam pem pekerjaan. Pekerjaannya rata-rata sama, ya. Pekerjaannya rata-rata apa? Sama kalau misalkan di kampung pekerjaannya apa teman-teman? Berarti dia adalah uh, apa uh, nelayan atau misalkan dia adalah uh, apa petani ya atau dia buka berkebun. Nah seperti itu ya. Nah maka uh, di dalam masyarakat uh, solidaritas masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis ini adalah masyarakat desa ya yang rata-rata setiap orang di antaranya itu memiliki kesamaan ya. Nah, lalu ya di mana semua anggota itu ya memiliki peranan yang sama. Nah, itu yang tadi Bapak bilang tidak ada perbedaan pekerjaan ya. Nah, nah, kalau di kota kan contohnya aja misalkan ya. Tentunya misalkan di sekolah nih, di sekolah. Di sekolah ada kepala sekolah ada TU, ada pembina osis, ada wakil-wakil kepala sekolah, ada misalkan wali kelas dan lain-lain. Nah itu merupakan pembagian tugas. Ya, namun kalau di uh, di desa, bayangkan aja setiap petani itu memiliki tugas yang sama, memiliki tugas yang sama, walaupun dia adalah pemilik uh, lahannya atau pemilik uh, lahan pertaniannya, ya. Nah, maka dia tetap uh, memiliki tugas yang sama. Ya, nah, maka orang yang dikatakan sebagai uh, kelompok yang dikatakan di dalam solidaritas mekanis ini, ya, kelompoknya uh, adalah kelompok yang di dalamnya tidak terjadi yang namanya konflik. Ya, konflik itu sedikit di dalam kelompoknya. Kenapa konfliknya sedikit? Karena mereka sudah diikat oleh aturan masyarakat desa yang diharuskan bekerja bersama ya, bermain bersama ya, bergaul bersama. Nah, itu dia. Jadi aturan di masyarakat desa ini, fakta sosial di masyarakat desa ini, teman-teman, itu lebih kuat dan lebih mengikat dibanding di masyarakat kota. Kenapa? Karena di masyarakat desa ini ya, nah itu sangat-sangat ditekankan untuk untuk jangan berbeda misalkan nih contohnya kayak kita contohkan perempuan tadi ya lalu ada sosok perempuan yang uh, masih apa ya remaja atau menuju dewasa dia pergi kuliah ke kota misalkan dia pergi kuliah ke kota ternyata di kota ya ternyata di kota dia Uh, apa namanya uh, merubah penampilannya yang awalnya penampilannya luar biasa sopan dan santun sampai uh, sampai di kota dia merubah menjadi seksi menampakkan aurat-auratnya lah kalau ibaratnya gitu ya ya menggunakan celana-celana yang apa uh, ya yang gaul lah kalau istilah zaman sekarang gitu ya lalu sampai dia uh, lalu ketika dia balik ke desa ya dia tetap menggunakan pakaian seperti itu maka dia akan dikucilkan oleh masyarakat ya. Nah, artinya masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana cara berpakaian yang baik ya, tentang bagaimana cara berpakaian yang baik berbeda dengan kelompok yang ada di solidaritas organis. Nah, kita sudah masuk nih ke solidaritas organis. Berarti solidaritas organis ini ya yang mana tadi Bapak bilang kalau solidaritas mekanis ini adalah uh, desa, maka solidaritas organis ini adalah ko kota ya, masyarakat kota, masyarakat perkotaan. Nah, ya. Nah, seperti apa bentuk solidaritas organis itu, Pak? Kelompok yang terbentuk berdasarkan solidaritas organis. Kelompok yang terbentuk berdasarkan solidaritas uh, apa organis ini tentu kelompok yang uh, jangka waktunya Terja hanya singkat tidak selama solidaritas mekanis tidak selama kelompok yang terbentuk di desa. Kelompok yang di kota ini sangat singkat umurnya. Kenapa? Karena dia berdasarkan kepentingan, teman-teman. Berdasarkan kepentingan, baik itu kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok. Ya, ataupun kepentingan kelompok. Nah, maka apa contohnya Pak misalkan misalkan ya kita kelompok skateboard misalkan nih laki-laki nih suka bermain bola atau suka bermain skateboard ya kelompok skateboard SMA Negeri 7 Tanjung Pinang misalkan seperti itu ya maka selama dia menjadi siswa SMA 7 dia bisa mengikuti kelompok apa skateboard itu itu kepentingan yang pertamanya ya untuk apa dia bermain skateboard? Maka kepentingannya adalah sebagai siswa SMA Negeri 7 yang diwajibkan guru olahraganya untuk bermain skateboard atau bermain apa? bola tadi, sepak bola tadi. Ya. Nah, maka selagi dia masih belum lulus, ya, atau dia sebelum dia mendapatkan nilai yang terbaik, maka dia akan tetap masuk di dalam kelompok itu dan aktif di dalam kelompok itu. Tapi kalau dia nanti sudah apa? Sudah sudah silih berganti, teman-teman. Sudah silih berganti, sudah selesai. Misalkan uh, sudah dapat nilai ya. Tadi kalau orientasinya ada nilai. Ketika dia sudah dapat nilai, maka yang terjadi apa? Ya, yang terjadi dia akan keluar dari kelompok itu dan atau dalam artian dia tidak akan mengikuti kegiatan itu lagi. Nah, ya. Atau misalkan nih, kita contohkan yang lebih berkepentingan lagi. Siapa misalkan? Wah, kalau kita lihat orang yang masuk ke partai-partai politik, teman-teman. Ya, partai-partai politik itu kan termasuk dalam bentuk kelompok. Ya, tetapi tentu dari awalnya saja motivasinya untuk masuk ke dalam kelompok politik itu dikarenakan ada sebuah dorongan yang dapat menguntungkan secara individual. Nah, maka kalau keuntungannya itu sudah tidak didapat dia, ya, atau dia sudah uh, dan dia juga sudah merasa dia tidak akan dapat keuntungan lagi di kelompok ini, maka dia akan berpindah ke kelompok yang lain. Nah, maka sering kita dengar nih di Indonesia, teman-teman, di Indonesia terjadi misalkan uh, apa namanya uh, seorang tokoh politik berpindah dari partai politik A menjadi ke partai politik B. Nah, misalkan seperti itu, ya. Nah, maka eh, uh, apa namanya? Sudah jelas ya, teman-teman. Kelompok yang terbentuk berdasarkan solidaritas organis ini terbentuk dikarenakan ya eh, uh, apa namanya? Ah, ini masih ada juga yang bertanya pakai pakaian apa, Pak? Aduh, geram Bapak nih. Anak kelas 11 masa nggak tahu hari ini pakaian-pakaian apa ya nah lalu uh, so, maka solidaritas organis ini jelas terbentuk karena ya kepentingan maka umurnya kita anggap uh, apa sering terjadi ya umurnya ini sering terjadi hanya dalam masa kepentingannya berlangsung atau sebentar lah nah seperti itu ya jadi sudah terbayang ya teman-teman kira-kira -teman, uh, kelompok solidaritas mekanis itu seperti apa ya misalkan kelompok solidaritas mekanis itu apa tadi paguyuban misalkan ya paguyuban dari masyarakat eh, apa namanya Aceh misalkan ya paguyuban dari masyarakat Aceh nah maka sifatnya paguyuban ini berlangsung seumur hidup nah selagi karena itu tidak bisa dipatahkan ya enggak Nah yang namanya disebut sebagai keturunan orang Aceh, orang Minang, orang Jawa, orang Batak, orang Papua, maka selagi dia hidup dia termasuk dalam sebuah keturunan itu dan tidak akan bisa kita patahkan. Tapi kalau di di masyarakat solidaritas organis, jadi seperti partai politik, ya kan sudah tercapai tujuannya, sudah didapat, sudah sudah dia dapat apa namanya kepentingannya, ya keuntungan bagi dia, maka dia akan bisa keluar dari partai politik tadi atau kelompok-kelompok tadi. Ya, nah itu dia. Maka ini teman-teman ya sudah dapat kita pahami ya. Oke. Yang kedua adalah kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis. Nah ini dia tadi ya ada Gemenskaf ya atau atau paguyuban ada Geselskaf atau Patembayan. Nah, kalau paguyuban tadi berarti yang sesuai dengan Bapak jelaskan tadi, sedikit-sedikit singgung tadi kan. Ini uh, contoh tadi kan di menurut Emil Durkheim tadi kan. Nah, termasuk contoh dia adalah termasuk dalam kategori masyarakat desa. Ya, nih lihat nih di dalam slide ini dikatakan bahwasannya pola kehidupan bersama yang intim itu cirinya pola kehidupan bersama yang intim. Intim itu dekat, teman-teman. Mengenal satu sama lain secara eksklusif, ya. Nah, mengenal satu sama lain itu secara eksklusif. Mengenal satu sama lain secara dekat, bukan hanya kenal sebagai misalkan kayak kalian nih, ya. di, di jalan lagi jalan sama ibu misalkan atau sama bapak atas ya, sama abang ya tiba-tiba di jalan dipanggil oi Siti oi lalu bapaknya nanya siapa tuh kawan oh tinggal di mana dia tak tahu pak tak tahu bang oh, kawan SMA iya kayaknya nah itu juga iya ada kayaknya juga kenapa karena sifatnya tidak terjadi secara intim tapi beda dengan di desa. Wow, oh, kalau di desa, teman-teman ya, Desa nih, kalau yang paguyuban ini ya, teman-teman tanya misalkan, ya e, dipanggil siapa tuh tadi? Ya, Oh, dia anaknya ini. Oh, dia orang tuanya ini. Oh, dia tinggal ini. Oh, dia marganya ini. Oh, dia keturunan ini. Oh, dia ini. Mau tahu semua. Nah, itu bedanya orang desa sama orang kota ya. Kalau orang kota itu kurang peduli ya dengan hal-hal yang se-detail-detail -se -detail seperti itu. Ya. Jadi dan tadi pertama pribadi ya dan juga eksklusif ya suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Nah ini ada hubungan darahnya ini yang membuat dia tuh apa kuat gitu ya tak akan mungkin bisa lepas gitu ya. Nah paguyuban merupakan kelompok sosial yang ikatan antara anggotanya merupakan ikatan batin murni alamiah kekal dan sangat kuat. Nah, ini teman-teman, ya. Murni alamiah kekal dan sangat kuat. Nah, artinya apa? Dia tidak punya kepentingan apa-apa di sini. Ya, kepentingannya apa? Kepentingannya adalah itu adalah sama saudaranya. Ya, saudaranya sendiri. Dan yang namanya saudara itu apalagi berdarah apa mendarah daging tidak akan pernah lepas ya, tidak akan pernah Hilang mau kemanapun dia pergi, ya. Nah, ini misalkan contoh: misalkan si Melani mau pergi ke Eropa, mau kemanapun pun Melani itu pergi ke Eropa, tetap dia orang Tanjung Pinang, tetap dia orang uh, Indonesia, ya. Mau dia rubah pun, ya, ibaratnya KTP-nya atau uh, apa, kartu tanda pengenalnya. Yang ketika dia sampai di Eropa, ya, tetap dia adalah orang Tanjung Pinang nggak akan pernah dia tetap orang Indonesia, nggak akan pernah dilupakan masalah itu. Makanya, ya, sesuatu hal itu dia uh, di dalam paguyuban ini, sesuatu hal yang alamiah dan kekal, ya, dan sangat kuat. Nah, hubungan antar anggotanya biasanya bersifat informal. Informal ini artinya tidak, ini ya, tidak, tidak ada aturan-aturan yang mengharuskan dia. E, menggunakan pakaian seperti e, apa harus a b c d e f g, soalnya hari senin menggunakan pakaian ini ya, seperti di sekolah misalkan, ya tidak, ya Tid dia informal dalam artian adalah menjadi dirinya sendiri apa adanya keluarganya akan menerima dia, nah, ya itu dia, lalu ya e, Contoh paguyuban ini adalah ter uh, apa terbentuk karena ikatan darah dan paguyuban ini terbentuk karena ideologi ideologi itu sama tadi seperti yang bapak bilang di dalam uh, menurut uh, Emile Durkheim ya masyarakat desa itu setiap pemikirannya memiliki pemikiran yang sama lalu menurut uh, Ferdinand Tonis ada tiga jenis nih Gemenskaf, teman-teman ya ada tiga jenis uh, paguyuban nih yang pertama adalah Uh, Gemen scarf by blood ya artinya itu adalah uh, kelompok uh, paguyuban berdasarkan darah ya blood dengan darah ya nah maka uh, ini adalah mengacu kepada ikatan-ikatan kekerabatan nah tadi kekerabatan daerah kekerabatan uh, apa uh, keluarga atau suku atau marga ya itu dia lalu yang kedua adalah gemenscap of place ya. Nah, ini adalah berdasarkan sesuai dengan uh, namanya adalah berdasarkan tempat ya. Tempat dia tinggal serta tempat uh, dia bekerja atau mendorong orang itu untuk berhubungan secara intim satu sama lainnya dan mengacu kepada kehidupan bersama di daerah pedesaan. Nah, itu ya. Lalu Ketiga adalah game and stuff of mind, berarti pikiran. Nah, ada tiga berarti tadi ya, menurut Veptonis, ya. Ada darah, ada tempat, ada pikiran, ya. Nah, mengacu, kalau pikiran ini mengacu pada hubungan persahabatan yang disebabkan karena bersama apa persamaan keahlian atau pekerjaan serta pandangan yang mendorong orang untuk saling berhubungan secara teratur. Ya, nah, maka kita masuk ke eh, patembayan, ya, patembayan atau juga disebut sebagai gesel ya. Patembayan merupakan kelompok sosial yang ikatan antar anggotanya tidak terlalu kuat, tidak terlalu erat karena berlangsung untuk waktu yang pendek. Nah, berarti teman-teman, ya, patembayan ini identik dengan kalau yang masyarakat Emil Durkheim bilang tadi memiliki solidaritas organis. Ya. Maka dia adalah masyarakat ko kota. Ya, masyarakat kota. Nah, di mana dia tidak intim, tidak pribadi, tidak eksklusif, tidak murni terbentuknya. Terbentuknya dikarenakan adanya kepentingan. Nah, jadi ya strukturnya itu bersifat mekanis dan sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Nah, artinya strukturnya itu tidak tetap bisa berubah-ubah sesuai dengan mobilitasnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi, dia, eh, apa namanya, tidak stabil, tidak, tidak stagnan. Kalau di desa itu kan hidupnya stagnan, stabil, ya, tetap, nah, Tapi, kalau di kota itu, hidupnya apa? Hidupnya, ya, apa namanya, berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Nah, itu, ya, nah. Lalu contohnya adalah Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia. Nah, ini kan namanya ya sudah Asosiasi Pengusaha Muda. Lalu pengusaha mudanya kita garis bawahi. Berarti yang masuk ke dalam kelompok ini, ya, kelompok patembayan ini, ya, scarf ini, scarf ini adalah kelompok dari pengusaha muda, orang-orang muda yang memiliki usaha-usaha. Nah, jadi nanti kalau dia muda, Pak, kalau dia sudah tidak ber, uh, punya usaha itu lagi gimana? Berarti dia sudah tidak termasuk lagi di dalam usaha di dalam kelompok itu. Cara tidak langsung dia telah mengeluarkan diri karena kepentingannya sudah berakhir, ya. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya adalah sebenarnya para ahli ini melihat setiap kelompok ini sama bentuknya sama bentuknya, hanya istilahnya saja, hanya ciri-cirinya saja yang dibedakan sama dia, ya. Tapi pembagiannya tetap sama. Ada yang kota, ada yang desa. Nah itu cuman istilahnya tadi teman-teman harus ingat ya. Nah, kita balik lagi ya. Misalkan tadi menurut Emil Durkheim adalah kelompok yang berdasarkan soli terbentuk didasarkan atas solidaritas mekanis. Dan kelompok yang terbentuk didasari atas solidaritas mekan, apa, organis. dan yang kedua menurut Ferdinand Tonis adalah kelompok yang uh, disebut sebagai paguyuban dan kelompok yang, ter, yang disebut sebagai patembayan. Di mana paguyuban adalah kota, patembayan adalah desa. Di mana solidaritas uh, mekanis adalah desa, solidaritas organis adalah kota itulah dia ya sedikit pemaparan dari bapak dua slide saja hari ini ya tak pelan pelan nah kira kira dari dua slide ini ada nggak yang mau ditanyakan oleh teman teman Silakan. Nah, sudah pada matiin kamera semua ya. Silakan hidupkan nih siapa nih yang baru bergabung ada Zikri ya. siapa lagi nih tadi? Cud Ya, Pak. Ada Yoel. Yoel, silakan hidupkan kameranya, Yoel. Oke, Yoel, gimana kondisinya? Baik. Gimana? Baik, Pak. Oke, okay. yang lain semuanya teman-teman udah pada vaksinasi? Ini baru Yael aja. Yael, apa? Beda ya vaksinasinya bukan vaksinasi remaja ya? Saya pakai Sinovac. Oke, Sinovac. Oke, okay, dari Nawati. Zikri mana nih orangnya? Zikri, silakan di depan kameranya Zikri. Halo Zikri. Zikri. Saya dengar Bapak Zikri, Rinawati, hidupkan kameranya. Rinawati dan Zikri, hidupkan kameranya. Kita mau screenshot. Rinawati dan Zikri, hidupkan kameranya. Kita mau screenshot. Nah inilah ya. Antara Bapak jadi ibaratnya bilang teman-teman yang bergabung terus yang responnya lambat ini tidak siap ya. Yang baru bergabung dan responnya lambat itu tidak siap. Dikarenakan apa? Padahal informasi ini telah diberitahukan pada hari Senin ya. Kita belajar via Meet ini diinformasikan melalui Senin pada PDF tinggal dibuka aja PDF itu tinggal dibaca aja. Ya kan? Nah, di dalam grup itu aja waktu Bapak waktu Bapak apa berikan PDF nya tidak ada yang baca, tidak ada yang membalas ya. Nah, ya Bapak berpositif berpositif thinking, tinggal bisa dilihat kan siapa yang bisa membaca ternyata semuanya membaca. Nah, tapi kalau dari semua yang membaca ini tapi tidak ada ya, tapi yang datang cuman segini-gini aja terus ya. Ya maka orang-orang inilah yang akan nanti yang bisa Bapak katakan ya kalau kalau apa namanya stabil ya maka orang-orang yang inilah yang akan lulus dalam mata pelajaran sosiologi nah, itu ya nah nah teman-teman bisa tahu sendiri uh, apa namanya gimana saya menilai pada kelas 10 ya teman-teman uh, yang termasuk yang map cakap lah yang tinggal kelas ya itu salah satunya bermasalah di mata pelajaran sosiologi ya saya tidak akan pernah membiarkan teman-teman uh, yang hadir yang buat tugas ya yang tepat waktu itu merasa tidak diadili ya tidak adil pak masa kami datang buat tugas tepat waktu segala macam tapi teman-teman yang tidak datang tidak uh, tidak ada kabar tidak buat tugas lalu mereka seenak-enaknya aja dapat kelulusan pak nah, kan itu, itu tidak adil bagi teman-teman yang hadir ya bagi teman-teman yang aktif seperti kalian ini ya mudah-mudahan saya doakan nih teman-teman yang di sini stabil, stagnan ya tetap hadir dalam setiap mata pelajaran sosiologi baik itu melalui meet, baik itu menggunakan juara learning ya nah Almahdur silakan buka kameranya Almahdur dari tadi saya panggil nih si Nawati sama si Zikri ini nggak dengar-dengar juga ya Zikri Rinawati hidupkan kameranya ya kalau enggak saya anggap saja Alfa ya hari ini Zikri dan Rinawati ini karena tadi ini enggak kelihatan nih mukanya oke Almadur hidupkan kameranya Almadur gimana saya mau percaya gitu ya ketika saya mengatakan misalkan hidupkan kameranya aja tapi lambat gitu responnya Oke. Okay. Ya. Silakan hidupkan kameranya, teman-teman. Rinawati, Zikri, saya belum nampak nih dari tadi. Ini antara saya ngomong mereka tidur atau seperti apa nih? Ya. Gimana saya nggak beranggapan tidur? Ya tak. Rinawati, Zikri, Almadur ini baru datang. Nah, mungkin mereka terkejut tiba-tiba. Eh, -tiba. pelajaran sosiologi nih. Jam berapa nih? nah ternyata di dalam grup sudah di ini kan, diputar, sudah dibagikan linknya kan, nah, oke Rinoati terima kasih, Zikri, mana nih Zikri nih, nah. Nah, lihat tuh mukanya kan, gimana saya nggak beranggapan kalau ini baru bangun tidur betul nggak? nah jadi dengan dengan mudah saya bisa menilai orang teman-teman ya dari cara masuknya, ya, jam berapa dia masuk ya, itu ya, oke lah kalau gitu silakan hidupkan. Ada pertanyaan tidak? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja karena sudah jam 8 lewat 29, sudah waktunya berakhir. Nanti eh, apa namanya teman-teman silakan eh, lihat di grup akan saya bagikan tugas ya, pengumpulan tugas sampai dengan pukul eh, tugasnya sedikit teman-teman. Jadi seperti biasanya tinggal ngerjain soal lalu baca baca nih yang saya akan kirim nih yang saya sudah kirim bahkan di dalam uh, uh, apa LMS Manjuara Learning. Nanti buka semanjuara learning-nya di materi. Tugas juga ada di materi, materi juga saya selesai, saya kasih di materi. Ya. Maka teman-teman silakan buka setelah nanti ya, selesai pembelajaran jam 12 jam 12 nanti sampai dengan jam 6 nanti, jam 6 sore nanti buka semanjuara learning, kerjain ya. Nah, ini ini kalau teman-teman mau tahu catatan teman-teman yang lain ini ya yang mengerjakan itu cuma tujuh orang cuma sepuluh orang ya terserah sih nggak apa-apa saya nggak masalah yang ngerjain berapa saya senang dengan yang teman-teman stagnan uh, mengerjakan yang aktif sini yang penting nanti jangan tanyakan saya ketika nanti di akhir-akhir semester pak saya mau perbaiki nilai pak saya mau ini, -ini. ah banyak alasan ya itu dia oke ini teman-teman, kita screenshot saja ya. Silakan hidupkan kameranya, kita screenshot. Oke, satu, dua, tiga. Nah, senyumlah, sikit ya kan? Satu, dua, tiga, sip. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak, saya ucapkan. Nanti cek cek LMS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.